melaksanakan patroli, mobiling, kita laksanakan penindakan apabila kita menemukan pelanggaran di jalan. Selamat siang, Mas. Mohon maaf mengganggu. Tadi kenapa melawan arus? SDN-nya, teman. Kenapa? Kan tahu ke sini melawan arus. Mau ke mana? Kan dari situ ke sini melawan arus. Kenapa tidak berputar? Jauh. Jauh. Tadi nganterin apa? SDN-nya, teman-teman. Namun ternyata dia tidak sadar bahwa dia pun melanggar peraturan lalu lintas. Tadi kan Mas ke sini itu untuk mengantar STN ke temannya. Kan sudah tahu temannya tadi ditilang. Kenapa tetap melawan arus? Nah, itu kan berarti kan tahu itu ada sangkut pautnya dengan penilangan. Seharusnya Mas harus lebih waspada. Ditilang dulu, Pak. Apabila dia memang sudah memiliki kesadaran bahwa itu adalah pelanggaran, dia tidak mungkin mengikuti orang lain yang salah. Kejar dong, Pak. Kejar dong, Pak. Ya, kenapa nggak pakai helm? Itu saya ngawal truk itu mau kirim batu. Kirim batu? Ya. Terus kenapa memang nggak pakai helm? Disuruh bapak sama abah. Disuruh bapak sama abah? Mana surat-suratnya ada? Kalau kuli, bu, batin ngerti nggak apa-apa. Kerja tentang jaminan, pak. Tentang mereka lah perumahan itu, bu. Perumahan sana? Oke, ini bu. Ini aku batin ngertas pundi-pundi, pak. Lek pulang batin ngawali, bu. Mereka ini kuat, jadi kirim tentu. Gini aja, kita nggak tahu. Kita jalan, bilang nanti untuk truknya tadi tahu nomornya. Ya, tahu. Yang truknya. Telepon aja suruh tunggu di situ. Nanti Mas ikut sama truknya. Ya terus. Udah nganterin sampai tujuan sana. Iya. Oh iya iya. Ya, sekarang telepon truknya suruh nunggu. Ya. Berhenti di depan. Nanti saya antar ke sana. Oh, ya. Iya. Karena kan nanti motornya kita ambil. Karena kan nggak bawa surat-surat sama helm. Masya Allah. Nanti setelah ini kita tilang ya. Waduh, bu, nggak kasihan tuh, Pak. Masya Allah. Bukan karena nggak kasihan, justru saya karena kasihan sama Mas. Kalau misalkan Mas tetap kita jalankan, nanti kalau ada apa-apa di jalan. Ya itu ntar ke arahnya kemana, nggak tahu kemana-mana ya, Bu. Ya nanti kalau misalkan... Telepon aja ya. Ya. Halo. Nanti sampai mandek kok aja, nggak apa-apa. Ini kok mungkin diterne. Oh, ini kok bener dulu sih, ada abah, mawon. Wes, tak kinko di terne neng none. Sen tani kono saya. Jadi gini, nanti kan motornya kita ambil. Nanti masnya dikasih surat tilang. Nanti ikut truknya kita antarkan dulu ke sana ke tempat truknya. Ini ngambilnya di mana? Nanti ngambilnya. Iya, nanti ini kan kalau misalkan mau ditukar sama STNK. Malu. Enggak apa-apa. Nanti kalau setelah ini disampaikan, apabila motornya mau diambil, tuker sama STNK. Oh, ya. Iya. Nanti diambilnya ke pos polisi. Nanti untuk STNK-nya, nanti ikut sidang. Ya, ikut sidang di pengadilan. Oh iya, iya. Ya. Ntar biar diusul aja. Ya. Malam. Di mana ininya truknya? Perumahan Geraha Anggrek. Perumahan Geraha Anggrek. Iya. Ya, ya udah. Sekarang kita antar dulu ke sana, nanti setelah itu diserahkan ininya ya. Sana yang punya motor. Iya. Sudah. Setelah petugas polisian mengamankan barang buktinya, saya pun mengambil alih untuk membawa mobil patroli. Kenapa ditilang? Enggak. Yang salah kan Mas nggak pakai helm. Iya. Nanti sampaikan juga kalau mau kemana-mana pakai.